Ya, pemirsa, Yeni Wahid hadir memberi orasi kebangsaan dalam acara Gerakan Nusantara. Ya, mereka menyampaikan rasa kebangsaan sebagai bagian dari iman. Tokoh-tokoh budaya hadir meramaikan Gerakan Nusantara Bersatu. Mereka memberi orasi kebangsaan di hadapan 40 ribu warga Jakarta. Salah satunya Yeni Wahid. Menurut Yeni Wahid, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah menyampaikan bahwa rasa kebangsaan merupakan sebagian dari iman. Untuk itu, ia mengajak segenap umat Muslim bersatu dengan seluruh umat di Indonesia menjaga rasa kebangsaan dan persatuan NKRI. Oleh para pendiri-pendiri kita, salah satunya adalah mbahbuyut saya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang selalu mengingatkan kita semua dengan ungkapan beliau, hubbul watan minal iman, bahwa patriotisme, rasa cinta kepada tanah air itu adalah bagian dari iman kita semua. Jadi rasa kebangsaan adalah bagian dari keimanan.